Bertempat di gudang logistik KPU, Kota Tangerang, Banten, Komisi Pemilihan Umum KPU mendistribusikan sekitar 18.000 surat suara dan logistik pemilu lainnya untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Pendistribusian logistik ke luar negeri ini akan dilaksanakan dalam 5 tahap, dan tahap pertama ini sejumlah negara di Amerika Latin dan benua Afrika menjadi tujuan pengiriman. Pelaksanaan pemilu di luar negeri ini akan dilakukan lebih awal dibandingkan dengan Indonesia dan dilakukan selama sepekan. Pelaksanaan pemilu 2019 akan digelar di 130 negara seluruh dunia dengan jumlah daftar pemilih tetap di luar negeri sebanyak 2.058.191 pemilih.